Si Jeng Jeng, kali ini kita bakalan main game kodok garas buat cowok dari cewek. Oke, langsung aja mulai guys. Statusnya masih PDKT guys. Oke, mulai bro. Tahun ini merupakan tahun terakhir lo di sekolah SMA. Di SMA, nggak ada sekolah ya guys. Dan lo berniat untuk mau ngewujudin impian lo selama ini yang belum tercapai, yaitu jadian sama Lala, cewek yang cantik tapi judes yang lo taksir sejak dulu. Berhasilkah lo dapetin Lala? Berhasil gak ya guys? Oke, kita langsung main gamenya. Selamat datang dari masa depan. Lo adalah seorang tim traveler. Oh, time. Tim. Artinya lo punya kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Oke. Dengan kemampuan khusus untuk bisa mendapatkan pujaan hati lo si Lala. Oke. Nanti aku tinggal lihat videonya apa yang kelewat ya tulisannya ya guys. Apa-apa, nonton video sendiri dulu. Di mana nih? Oh iya, ini kamar gua. Gua harus cepat ke sekolah buat ketemu sama Lala. Lo bergegas berganti baju tidur lo dengan baju seragam ke sekolah lahan lo. Oke. Bergegas guys. Fiuh, sampai juga, untung gue gak telat. Wah, itu dia si Lala. Mesti cepet gue samperin nih. Emang kalau telat kenapa? Menyapanya sok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura nabrak. Menyapa aja ya guys. Hai Lala, pagi. Pagi, lo siapa ya? Gue Adit, anak kelas IPA 5. BTW sendirian aja lah. Iyalah, kan berangkatnya sendiri. Aduh galaknya. Tapi gue tetap harus cari topik biar bisa ngobrol terus sama dia. BTW lo cantik banget ya, jangan terlalu apa ya namanya tuh, cowok-cowok bresek gitulah. Gombal atau kayak sejenis buaya gitu lah guys. Jangan BTW lo cantik banget, itu jawabannya salah. Hehehe, judes amat lah. Terlalu basa-basi lah, gua mau ngomong sesuatu deh. Kayaknya ini deh. Kayak apa? Lo tinggal di mana? Lo suka nonton film enggak? Lo tinggal di mana kali ya? Di rumah. Aduh, pintar banget ya tahu, tapi di mana alamatnya? Kalau aduh pintar banget kesannya kayak yang ngeledek ya guys. Jadi ya tahu, tapi di mana alamatnya? Ya gue tahu tinggal di rumah, tapi di mana alamatnya? Emang kenapa sih pakai nanya gue tinggal di mana? Ya pengen tahu aja, mau bawain martabak. Mau bawain martabak pas malam minggu. Martabak apa dulu nih? Dia suka, kalau cewek itu kebanyakannya suka manis guys. Tapi tipikal Lala gak tahu sukanya manis atau asin ya. Dia suka pedas juga sih. Martabak manis aja ya guys. Martabak manis. Itu kan kalorinya gede. Oh, dia yang suka yang diet. Tapi martabak asin juga masalahnya kalorinya gede. Lo mau bikin gue gendut ya? Biarin gue jadi punya double chin gitu. Gue kira lo cowok yang baik, gak taunya jahat. Gak usah ngobrol sama gue lagi. Tar. Cuma mau ngasih martabak jahat ya. Ternyata Lala sensitif banget kalau ngomongin makanan yang bikin gendut. Oke, berarti jangan ngomongin makanan ya guys. Main lagi. Oke, kita mulai lagi guys. Lanjut ya guys. Tadi aja ya jawab yang
jauh yang aduh. Sorry, tadi gue kepencet, guys. Sorry, gue dorong temen. Gue ada temennya, guys. Jadi kesannya kayak halusinasi, soalnya si Adit kan sendiri ya, guys. Kita sendiri, guys. Sorry, tali sepatu gue kebelit. Gue gak sengaja, oke? Okay? Dari tadi gak sengaja terus. Gak sengajanya baru sekali, mbak. Maksudnya gak sengaja gimana? Apaan sih kalau ngomong yang jelas dong? Oh iya, tadi gue lagi ngejar teman, lagi dikejar preman. Lagi dikejar teman, lagi dikejar preman. Kalau dikejar teman kesannya kayak ya kayak basa-basi gitu, kayak bullshit ah. Kalau dikejar preman yang ada lalanya juga kabur, yang ada kan? Kejar preman aja deh. Hah, dikejar preman kok bisa? Ya soalnya tadi gue nolongin orang yang lagi dipalak, heh, bohong. Karena mereka meramean jadi gue juga ikut. Tapi sekarang udah enggak apa-apa kok, udah selamat juga, enggak jadi kena palak yang gue tolongin. Oh iya. Syukur deh, berani juga ya lo. Iya dong, gue kan selalu membantu orang yang membutuhkan ya. Oh iya, BTW nama lo siapa? Oh iya, jadi gak langsung nyapa ya guys. Nama gue Lala, kalau lo siapa? Wah, diet anak kelas 5 IPA. IPA 5. BTW sendirian aja lo. Iyalah, kan berangkatnya sendirian. Oke, mulai lagi ceritanya ke arah sini. Lain kali bareng aja. Lain kali bareng aja sama gue. Emang lo bisa berangkat naik apa? Oh, gue biasa naik angkot. Kayaknya dia bakalan males berangkat bareng deh, guys. Tipikal ceweknya tuh kan ribet ya, guys. Oke, jalan kaki. Jalan kaki apalagi bawa motor. Bawa mobil. Lala cewek matre atau bukan? Bawa motor coba ya, guys. Motor apa dulu nih? Satria Vespa. Kalau Vespa kayaknya sering mogok enggak ya kalau Vespa Satria? Motor ninja. Kalau motor ninja itu berarti ceweknya matre. Satria coba ya. Kalau bawa pasti ngebut deh. Paling gak suka yang ngebut-ngebut gitu. Aduh, gak suka yang ngebut-ngebut, guys. Salah lagi, guys. Perempuan aja gak mengerti, guys. Apakah aku bukan seorang wanita? Jangan-jangan. Mulai lagi ya, guys. Harus sampai berhasil. Oke, pura-pura menabraknya. Kayak tadi ya. Sorry, gue gak sengaja. Oke. Kejar preman, oke. Lain kali bareng aja. Coba kalau mobil. Bawa mobil tapi dikejar preman, ini udah ada kejanggalan. Oh iya, boleh kapan-kapan lo jemput gue ya. Ya pastinya. Asik si Lala mulai lebih terbuka nih. Gue harus PDKT lebih lanjut. Matre juga ya. BTW La, gue mau boleh nanya sesuatu gak? Nanya apa? Apa? Lo suka nonton film gak? Lo punya hewan peliharaan? Lo kalau ini terlalu to the point ya guys, yang paling bawah. Lo punya tipe cowok idaman enggak? Kayaknya jangan. Lo punya hewan peliharaan? Cewek biasanya rata-rata suka hewan, guys. Tapi enggak semuanya sih. Kalau film juga banyak yang suka, tapi ke hewan peliharaan aja. Lo punya hewan peliharaan enggak?
Oh iya, gue punya tuh kan suka hewan. Ya, oh ya, lo melihara apa? Gue melihara biawak. Lo sendiri melihara gimana? Wah, buset, biawak. Hotdog, lumba-lumba, kucing, iguana. Jangan samain, guys. Nanti dia pasti bilang, ih, kamu nurut-nurutin aku. Enggak ya, ya, guys. Soalnya kan kalau reptil lagi asa gimana gitu. Kalau kodok pasti kan menjijikan gitu. Lumba-lumba emangnya dia itu ya. Sirkus ya, guys. Kayak kucing aja. Oh, kalau gue suka melihara kucing yang imut-imut lah. Duh, gue alergi sama kucing. Eh, gitu ya. Gak apa-apa kok nanti gue gak deket-deket sama kucing gue lagi. Udah percuma iya aja gue udah ngerasa lo bawa kucing gitu. Udah dulu ya, gue masuk kelas dulu dah. Agak aneh sih. Lala sugesti lo bau kucing dan buru-buru ngacir ninggalin lo. Tar. Berarti dia tipikal cewek yang mainstream ya guys. Mainstream matre. Berarti dia suka film horor ya guys. Trailer horor gitu. Tipikal cewek yang agak-agak mengerikan guys. Psikopat. Oke, mulai lagi. Nggak sengaja nabrak aja ya guys kayak tadi. Sorry, nggak sengaja dikejar preman. Oke, udah kenalan. Bawa mobil lagi kayak tadi. Lo suka film nggak? Film thriller. Kalau bilang film thriller sama kayak yang dia ucapin, pasti dia bilang, "Ih, kamu nurut-nurutin aku ya." Kalau film horor, takutnya disangka modus pastinya. Siapa lagi? Ya apa? Ya kayak yang di sinetron-sinetron lah. Kalau cowok sama cewek nonton film horor ya pasti kalau ceweknya ketakutan ya meluk cowoknya gitu ya, ajang-ajang modus. Kalau film drama mungkin, tapi kita lihat risikonya apa. Gue akhir-akhir ini lagi suka nonton drama sih. Eh serius, lo suka film drama apa? Ha, emang kenapa? Lo berarti suka drama Korea juga dong? Iya ampun. Ya ampun, gue tuh suka nonton drama Koreanya. Itu loh, yang ngetren drama Goblin. Tahu gak sumpah, ih ganteng banget sih opa kak. Opanya emang ganteng. Terus ya, ada juga dari gerbang sampai depan kelas si Lala gak berhenti ngomongin drama Korea sampai bikin lo mumet sendiri. Aduh. Ya ampun. Susah juga guys. Padahal ini ceritanya tentang ya apa? Padahal jenis gamenya itu novel. Novel apa ya namanya? Ya gitulah guys. Kayak sejenis novel-novel gitu. Oke, kita mulai lagi. Yang tadi sampai yang tadi agak benar ya guys. Pura-pura menabrak. Oke. Gue gak sengaja kejar preman. Lain kali berangkat bareng aja. Kayak yang ini udah benar ya guys, cuma agak-agak akhir. Film enggak, peliharaan apa tip? Ya udah, langsung tuh dopuyain. Cowok idaman ada sih. Yang kayak gimana tuh pokoknya nih ya, yang kayak Song Joong Ki, oke, atau minimal kayak Taehyung BTS. Taehyung. Atau enggak yang kayak Nam Yuk juga boleh. Oke, waduh. Eh kok versi lo kayak gitu? Kenapa enggak suka? Ya marah. Ya gue enggak suka cowok Korea. Enggak suka, kok suka? Hehehe. Nanti disangka maho. Kenapa jadi bahas Korea sih? Tapi kalau kita ngomong kenapa jadi bahas Korea sih, kayaknya bakalan ngamuk si Lala. Kalau suka kok suka, hehehe, kayak maho. Ih, gua enggak suka Korea.
yang ada makin dibenci dia, dihujat. Yang mana nih? Suka kok suka. Ya udah, nggak apa-apa, coba ya dulu. Serius? Emang kenapa? Ya biasanya kan cowok yang suka Korea itu, kayaknya tadi gue dengar suara bel masuk deh. Lo Lala ngira lo adalah barisan fans boy akut yang melambai dan nggak mau ngobrol sama lo lagi. Aduh. Dari tadi PDKT status 1, susah ya guys. Gak selesai-selesai nih. Oke, mulai lagi. Pura-pura menabrak. Gue gak sengaja. Yang ini nih udah benar ya guys, dikejar preman. Lain kali berangkat bareng aja. Punya peliharaan aja, coba kita samain. Melihara iguana ya guys. Serius? Waduh, salah jawab nih gua. Yalah, oke. Gua juga suka sama iguana. Oh, selain melihara biawak, gua juga melihara iguana. Wah, kebetulan nih. Lah, kapan-kapan boleh ya bawa iguana gua ke tempat lo? Ya boleh. Senangnya ada yang punya hobi yang sama kayak gue. Oh enggak, dia bukan tipikal cewek yang ih kamu nurut-nurutin aku. Enggak ya. Ya sama. BTW gue boleh ya anterin lo ke kelas sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, boleh kok. Oh iya, kita berhasil guys. Harus hewan peliharaan guys. Yes, gue berhasil juga nih jalan bareng Lala. Gue harus manfaatin kesempatan ini. Tapi ngomongin apa lagi ya? Hei, kok ngelamun? Mikirin apa, hayo? Gue lagi mikirin. Untung banget jalan bareng lo. Beruntung bisa ngobrol sama lo. Gue cuma grogi. Grogi? Untung banget bisa jalan sama lo, beruntung bisa ngobrol sama lo. Ngobrol aja. Aduh, emang gue siapa sampai segitunya? Ya, karena lo adalah bidadari makhluk. Kalau bidadari terlalu bullshit ya, guys. Terlalu buaya. Kayak makhluk. Karena lo adalah makhluk. Makhluk. Kamu lah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Malah nyanyi. Meleleh. Aduh parah. Malahan meleleh guys. Gak ada satu menit Lala langsung lempar lo pakai sepatu dan langsung pergi dari sana. Oke. Okay. Oh, baru PDKT 2, guys. Udah PDKT 1 udah kita lewatin ya, guys. Oh, masih kekunci, guys. Baru 18 menit. Alam. Yes, gue berhasil juga nih jalan bareng Lala, oke. Okay. Gue harus manfaatin kesempatan ini. Tapi ngomong apa ya, La? Ngomong apa lagi ya? Hei, kok ngelamun mikirin apa, hayo? Gue lagi mikirin. Untung banget bisa jalan sama lo, beruntung banget bisa ngobrol sama lo. Pasti kayaknya nih untung banget bisa jalan sama lo. Untung banget jalan bareng lo sama untung banget bisa ngobrol bareng lo. Itu kayaknya sama aja deh, guys. Enggak kok, cuma grogi. Oke. Kok grogi? Duh, emang gue siapa sampai segitunya? Enggak gitu juga sih. Kalau kayak gini labil ya, jadi kayak kan kalau cewek labil itu biasanya agak enggak suka cowok yang pendiriannya labil juga. Biasanya suka cowok yang pendiriannya kuat, guys. Oke, okay? Lo orang paling spesial di hati gue.
poinnya terlalu to the point, guys. Udah lama gue naksir sama lo. Baru juga kenal, Mas. Kalau kayak gini gombal banget, tapi coba jajan aja ya. Ya, karena lo adalah orang yang paling spesial di hati gue. Spesial. Kok bisa, kita kan baru kenal. Lo kan, guys? Gombal banget. Duh, iya gue baru ingat. Bagi dia ini pertemuan pertama kita. Lah gue bisa jelasin. Gak perlu deh, Dit. Sorry, gue tadi dipanggil temen gue dulu. Duluan ya, Dit. Perasaan gak ada yang manggil. Lala langsung pergi karena punya perasaan buruk soal lo. Salah lagi. Oke, gak apa-apa, mulai lagi. Pantang menyerah, bro. Ini sampai berapa ya, sampai jadiannya tuh? PDKT-nya tuh sampai berapa? Yes, gue berhasil nih jalan bareng Lala. Gue harus manfaatin kesempatan ini. Tapi ngomong apa lagi ya? Lamun aja mikirin apa, hayo. Gue lagi mikirin. Aduh. Duh, kalau sama aja kayak cowok yang lain yang bisanya cuma gombal aja, tuh kan pasti salah. Okay, dia muak sama yang namanya gombal. Berarti yang bawah itu udah benar, gue cuma grogi, cuma jawaban selanjutnya itu agak beda, guys. Okay? Kita mulai. Ya, aku juga bakalan jijik sih kalau dia nyanyi kayak tadi. Yang makhluk. Gak gitu juga sih, coba ya. Oh gitu, hahaha. Ya udah, gak usah grogi-grogi, santai aja lagi. Oke, sip, kalau gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, lo suka mata pelajaran apa ya? Kalau sejarah, kayaknya aku bodoh di sejarah deh. Matematika, fisika, kayaknya dari semua mata pelajaran ini gak ada yang satupun yang gak pakai otak. Pakai otak semua, guys. Rata-rata cewek suka cowok pintar, jadi pasti suka yang pintar fisika ya, guys. Fisika, tapi biar kelihatan keren di mata dia, gue harus tunjukin kalau gue cowok pintar. Oke. Fisika sih mata pelajaran favorit gue. Oh, gitu. Ya. Ya udah ya, hahaha. Gue ke kelas dulu dah. Salah lagi. Lala perlahan mundur-mundur menjauh, keinget mantannya yang suka pelajaran fisika. Oh, ini berkali-kali dia gagal ya, guys. Terus pakai time travel berkali-kali dan berkali-kali dijauhin Lala dan berkali-kali mendekati Lala. Yes, gue berhasil juga nih jalan bareng Lala. Gue harus manfaatin kesempatan ini, oh ya, yang tadi ya. Gue cuma grogi. Gak gitu sih. Matematika, coba ya. Semoga mantannya gak suka matematika. Serius sih, Dit. Tapi muka lo kayak yang gak meyakinkan gitu. Waduh, kurang ajar nih cewek. Gak meyakinkan, Jat. Gue serius suka matematika lo. Seberapa sukanya lo sama MTK? Suka banget, kadang suka, kadang enggak suka banget. Suka banget, jangan-jangan lo lebih suka pelajaran MTK daripada sama cewek, ha? Ngeledek, gue emang serius suka MTK. Menurut lo aja gimana deh? Terserah ini namanya. Gak ada bedanya sama cewek. Ngeledek nih, gue emang serius suka matematika lah. Beneran nih. Ya kalau lo gak percaya, tes aja. Ya udah nih, coba ya gue tes jika. Apa? Mampus gue soal apaan kayak gitu. Bentar, gue hitung dulu. Kelamaan, bye.
Sebelum ngobrol sama Lala, mending lu belajar dulu malamnya, bro. Oh, Lala yang suka matematika, guys. Parah. Lanjut. Oh, pantesan dia kayak yang ngetes, guys. Oke. Okay. Ternyata jadi cowok itu lebih berat ya, guys. Tapi tergantung ceweknya juga sih. Nggak sengaja mencet. Oke, ngira stalker. Ya, cewek mana yang suka dimata-matain, guys? Mau ceweknya burik pun pasti benci lah dimata-matain, guys. Oke. Enggak gitu juga sih. Oke. Okay. Sejarah coba ya, guys. Hah? Lala Mumet denger lo ngomong soal sejarah pelajaran yang paling dia enggak suka. Jadi yang benar yang mana nih? Oke, okay, matematika lagi tapi jawabannya agak beda ya. Coba ya. Parah. Semuanya salah, guys. Kalau ada opsional nggak suka belajar, baru dipilih. Nggak gitu juga. Matematika. Nggak meyakinkan gimana lah. Ya dari tampang lo aja udah kayak nggak niat sekolah. Iya sih, kampret. Ngeledek gue, emang serius suka. Jangan lihat dari covernya dong. Kayak lo pinter aja. Kayak gini pasti marah. Oke, jangan lihat dari covernya dong. Tapi yang penting hatinya. Hatinya suka matematika. Tulus setulus perasaan gue. Kalau enggak, jangan ngomel. Kuat seperti kesatria baja hitam. Oke. Kesatria baja hitam, iya, kesatria baja hitam yang siap melindungi lo. Widih, kebal. Hahaha, lucu juga ya lo orangnya. Terus selain MTK lo suka pelajaran apa lagi? Kalau bahasa Inggris, melukis aja ya, guys, melukis. Gue suka melukis pemandangan yang indah-indah gitu. Gue bisa sampai berjam-jam di ruang lukis. Yaitu melukis sendirian. Jangan-jangan dia keinget mantannya, guys. Tempat Lala punya persepsi pelukis itu introvert dan gak sesuai sama dia. Oke, berarti tadi harusnya kita ngejawab bahasa Inggris ya, guys. Maksa banget. Oke, mulai. Gue cuma grogi. Enggak gitu juga sih. Matematika. Enggak meyakinkan gimana. Jangan lihat dari covernya, oke. Okay. Kuat seperti baja hitam. Bahasa Inggris. Lo suka bahasa Inggris? Lo pasti ikut klub ya dong. Iya, ikut. Ya, gue ikut. Gue enggak ikut. Ya, gue ikut. Emang kenapa? Lo kenal Rini enggak? Ketua English Club yang centil itu. Kalau pacaran bisa sampai ngumpet di bawah pohon sawo. Mana ada gundurwonya lagi, ha? Kasian kan gundurwonya jadi nyamuk di sana. Sedangkan nyamuknya cuma jadi nyamuk. Apa sih? Lah jadi ngomong-ngomongin orang. Host jangan gosipin orang. Masa sih ikut ngegosip? Pasti bakalan manjang, guys, ngobrolnya. Gak tahu, gue gak kenal. Host jangan gosipin orang. Gak baik. Kenapa lo gak suka? Iya.
urusan lo ngatur-ngatur gue, hah? Lo jawab siapa? Bukan gitu, kok langsung ngegas gitu sih? Belum kenal dekat aja udah ngatur-ngatur, sis. Oke, kita coba jawab gak ikutan English Club ya guys, walaupun kita suka bahasa Inggris. Parah, 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 parah. Aku sama sekali tidak mengertinya. Kayak tadi lagi ya guys jawabnya. Yang tadi gue cuma grogi, gak bener juga. Gak gitu juga. Matematika gak meyakinkan gimana. Jangan lihat dari covernya. Kuat seperti kesatria baju hitam. Bahasa Inggris. Nah, gak ikut ya guys. Ya, suka bahasa Inggris tapi gak ikutan klubnya. Lo gak suka gaul, bye. Hah? Apa-apa? Harus suka gaul ya guys. Dia ekstrovert ternyata. Oke. Ribet juga ini tipenya. Gak, gue cuma grogi. Gak gitu juga. Matematika tadi udah bener ya guys. Gak meyakinkan gimana. Oke, terus bahasa Inggris. Ya gue ikut. Terus jangan, masa gak tahu gue gak kenal. Masa sih gak kenal, bukannya dia cewek tercantik sekaligus terpopuler. Sumpahnya fansnya ngeselin. Pasti cantikan lo gak usah dipikirin. Mungkin dia gak seburuk itu. Kalau kita jawab mungkin dia gak seburuk itu, kesannya kayak kita ngebela si Rini. Pasti cantikan lo. Ah masa bohong nih, pasti gitu. Ya masa bohong lo. Kayak gitu ya pasti. Terus gak usah dipikirin, oke? Gak usah dipikirin lah. Apanya yang gak usah dipikirin lo? Apanya yang gak suka dipikirin? Lo gak ngerti posisi kita sebagai para cewek? Ya, dasar cowok gak pengertian. What? Apa? Cobalah untuk menjadi cowok yang lebih peka. BTW aku cewek, bukan cowok. Jadi antara tiga itu mungkin salah semua. Coba aja ya guys, pasti ada jawabannya satu yang benar guys. Gak akan semuanya salah. Kalau host jangan gibahin orang, kita kayak yang ngebelain si Rini. Pokoknya kita gak boleh kayak ngebelain saingan dia ya guys. Matematika gak meyakinkan gimana. Jangan lihat dari covernya. Kuat seperti baja hitam. Oke, okay, bahasa Inggris. Gue ikut, oke. Okay. Gak tahu, gak kenal. Masa sih kalau ikutan bergosip malahan. Lumayan enggak kok. Hehehe, lumayan. Tuh kan benar, ih dasar cowok feminim. Ilmir dengernya dan gak mau, oke okay. Gara-gara suka gibah. Jadi kalau cowok suka gibah itu cowok feminim ya guys. Suka ikut-ikutan gibah. Bencong, melehoy. Oke okay, jadi gak ada yang benar guys. Parah. Emang sih, biasanya suka ngegibah itu kebanyakannya cewek. Gak gitu juga. Matematika, oke, okay, mulai lagi. Gak meyakinkan gimana, jangan lihat dari covernya. Terus aja muter-muter, bang-bang, bing-bing. Ya, gue ikut. Gak tahu, gak kenal. Masa sih gak kenal? Bukannya dia cewek tercantik sekaligus, oke, okay, banyak fansnya. Pasti cantikan lo, gombal.
gak usah dipikirin. Masa gak usah dipikirin? Mungkin dia gak seburuk itu. Kalau kita jawab dia gak seburuk itu, kita kayak yang ngebelain si Rini, kayak yang sebelum-sebelumnya. Cantikan lo, coba. Eh masa? Makasih ya Adit. Oh? Oh enggak, dia suka dipuji, oke? Okay? Dia gak suka digombalin, tapi dia suka dipuji. Ya ampun, gak kerasa lo udah sampai koridor kelas lo. Lo pun ngerasa happy banget karena semua berjalan lancar sampai saat ini, oke? Okay? Gak kerasa ya udah sampai di sini. Beda kalau jalan sendiri, bentar lagi pisah deh. Beda kalau jalan sendiri, bentar lagi pisah deh. Pisah gimana? Pisah kan kita beda kelas, memang. Beng-beng. Pisah karena gak bisa ketemu lo lagi. Oh ini kesannya kayak perpisahan terakhir guys. Dia yang ditinggalin guys jadinya. Pisah kan kita beda kelas, beda alam guys. Kenapa kok lo panik gitu? Udah mulai naksir iya sama gue. Enggak kok, enggak, enak aja. Iya, enggak usah salting gitu dong. Enggak siapa yang salting. Itu muka lo kelihatan merah, gue paham kola, gue paham. Kalau kayak gini kesannya yang bawah itu kayak yang sok tahu perasaan dia. Kalau mukanya lo kelihatan merah, yang ada dia makin kesel atau gimana. Ya kita coba aja ya. Gue paham kola, gue paham. Paham kenapa? Lo mulai gak bisa memendam perasaan. Geer banget. Aduh pedenya luar biasa guys. Digeer banget sih lo. Udah ah, gue mau ke kelas. Karena lo terlalu pede, Lala pun jadi ilfil. Kalau terlalu berpede ya cewek juga jadi ilfil ya guys. Oke mungkin sampai segitu dulu video kali ini. Disambung di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, aktifin tombol lonceng notifikasinya. Dan ya, see you next time. Bye bye.